Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Di video Sela kali ini, Sela akan membuat reel TikTok lagi. Nah, untuk lagunya sudah kalian lihat tadi di judul thumbnail. Nah, kita di sini kita bisa menggunakan foto yang sama atau berbeda. Di sini Sela menggunakan dua foto aja. Langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut-nya. Nah, terlebih dahulu di sini Sela menggunakan mentahannya dulu. Kemudian kita potong. Nah, jika kalian ambil mentahannya di TikTok juga kalian bisa potong untuk fotonya. Kemudian untuk musiknya kita matikan. Nah, di sini kita tambahkan foto sebanyak 22. Jadi di sini karena fotonya cuma dua foto Sela gunakan secara berulang, jadi Sela salin dulu hingga total fotonya nanti 22. Oke, di sini Sela skip dan kita langsung tambahkan fotonya. Oke, kita sudah punya fotonya sebanyak 22 foto. Jadi semuanya dengan mentahannya di sini kita menggunakan foto 24 ya. Oke. Di sini 23. Kita salin aja dulu. Nah, kita mulai atur bagian durasinya untuk foto yang pertama 0,6. Foto yang kedua 0,5. Foto yang ketiga 0,2. Foto yang keempat 0,4. Foto yang kelima 0,6. Foto yang keenam 0,5. Foto yang ke tujuh 0,2. Foto yang ke delapan 0,3. Foto yang ke-9 0,6. Foto yang ke-10 0,4. Foto yang ke-11 0,2. Foto yang ke-12 0,4. Foto yang ke-13 0,7. Oke. Untuk durasi seterusnya kalian bisa cocokkan aja dengan rumus durasi yang Sela bagikan. Oke, selanjutnya kita bisa mengatur di bagian keyframe, geser sedikit ke bawah, kemudian kita bisa tambahkan keyframe di awalan, kemudian keyframe di akhiran. Kita geser ke kiri atau ke kanan. Kemudian ini kita geser, kita zoom lagi. Geser ke bawah. Keyframe di awalan dan di akhiran. Geser ke atas. Nah, untuk foto berikutnya keyframe di awal, keyframe di akhir, geser ke kanan. Nah, begitulah seterusnya.
Nah, sudah. Jika sudah, kita bisa kasih transisi yang hitam, klik apply to all checklist. Nah, jika sudah, kita bisa tambahkan musiknya. Untuk musiknya, kita tambahkan atau ekstrak dari video yang kita dapatkan mentahnya tadi. Nah, ini sudah selesai untuk hasilnya. Detailnya kalian bisa lihat di TikTok. Karena di sini Tesla takut kena copyright lagunya. Jika kalian lihat tadi di awalan video, itu sudah Tesla filter. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Kita bisa klik ikon panah kemudian ekspor. Oke, guys. Semoga bermanfaat ya tutorial Sela kali ini, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial Sela berikutnya. Bye bye.